Hai hai hai, kembali lagi bersama dengan Wati Channel. Oke, ini adalah parang daripada Wati Channel, oke. Dan hari ini saya mau tes sepuhan ataupun ketajaman parang yang dibeli daripada sahabat, oke. Sahabat dari Kota Blut tapi menetap di Perak, bukan menetap, bekerja di Perak. Dan juga sahabat daripada Penampang, ke Penampang. Dan ini adalah parang candung, parang candung. Dan ini adalah parang pida. Oke, yang tadi parang candung ukuran dia 12 inci. Dan ini parang menebas ukuran 15 inci. Oke, jom kita tengok. Sepuh parang ini bagus ataupun tidak. Ini parang pida ukuran 13 inci. Oke, 13 inci. Oke, semua parang yang kami post ataupun kirim kepada pelanggan, kami akan potong bambu dan potong kayu keras. Oke, kayu keras belian. Ini kayu ini memang keras. Oke. Mula-mula kami akan sepuh parang ini, kemudian kami akan potong bambu dan juga kayu bulian. Wow, parang ini memang tajam, sepuhan dia bagus. Dan sekarang kami tengok sepuhan candung ini pula, candung yang berukuran 12 inci. Oke, hai sahabat daripada Kota Blut yang bekerja di Perak, ini adalah parang yang kamu beli atau tempah daripada saya, oke? Dan sekarang kami sedang menguji sepuhan dia bagus ataupun tidak di kayu bulian ini. Oke, parang kamu sudah disepuh dengan bagus. Dan kami juga dua parang ini kami akan post ke Perak, oke? Dan ini pula adalah parang yang dibeli oleh sahabat daripada Penampang. Oke, ini panjang parang ini adalah 15 inci. Dan kegunaan dia adalah untuk merilik, menebas, kami bilang merilik. Merilik ini dia kasih luas itu kebun. Oke, ini pun kami uji juga sepuhan dia untuk menguji sepuhan dia potong bulian. Oke, ini adalah parangnya, parang menebas. Oke, parang-parang yang saya jual ada yang berukuran 12 inci, 13 inci, dan juga 15 inci dan 14 inci. Ini pida yang saya sedang pegang adalah pida, dan ini adalah candung, candung 12 inci. Oke, ini saya akan kirim ke Perak, Jadi ini adalah video sebelum post. Oke, ini kami sudah kasih asa. Oke, kami asa dulu terlebih dahulu, sudah tes dia punya sepuh bagus ataupun tidak. Tiga-tiga ini kami akan post. Yang ini post ke Perak, yang ini post ke Perak, yang ini post ke Sepanggar.